الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله من بعد para dan kami tuan guru para mukarramun para sekretaris mobil khusus sahib majlis dan mukarram tuan guru Ahmad Mulyadi Mustajab yang sama-sama kita muliakan segenap hadirin dan hadirat jamaah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur miring panjatan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih ijazah kita semua kesehatan beserta kesempatan sehingga pada siang ini kita semua dapat memperingati peringatan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam miring aturan kaliman baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat dan salam yang senantiasa kita lantunkan kepada junjungan kita menjadi wasilah, menjadi perantara agar kita semua mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Sekian banyak tuan guru yang sudah menyampaikan baru ini. Aku ingat seraku. Sesuai acara-acara ini peringatan Maulid berarti satu bahas arus Maulid tentang kelahiran Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagu yang berketuan tidak sekena Maulid atau Maulud atau Maulud atau Maulud. Berarti namun Maulud ya salah Maulud. Sekena Maulid jadi Maulud ya salah. Maulid berasal dari kata walada, bentuknya isim makan atau isim zaman. Sekik kata, sekik kalimat, lagu dua makna. Nabi makna Maulid tempat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini maksud tahu saat kelahiran Nabi di Mekah ni ke ia tebaran aran Maulid. Tahu saat kelahiran ini. Jadi para pasien tuan guru rasa jadi baru lalu kerana Maulid beda kan ia bahasa harus salah satu yang dah dai sekarang-karang boleh. Namun tak kena Maulid beda sekarang tahu kelahiran dia ke beda. Jadi tahu kelahiran Nabi ini kita tebaran aran Maulid. Begitu juga bermakna Maulid juga bermakna waktu kelahiran masa kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam isim zaman. Jelo atau waktu atau bulan atau tahun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ia tebaran aran Maulid. Kena ambil. Lamun Maulid ke salah. Ha? Kena salah. Tapi arti Maulid ya. Lamun Maulud pada masa asal kata lagu Maulud bentuk maf'ul tebaran. Nabi arti Maulud anak atau kanak lamun bahasa kita atau anak yang dilahirkan berarti lamun Nabi Muhammad saat terlahiran ia tebaran aran Maulud berdua bija lahir ia tebaran aran Maulud kanak saat terlahiran ia tebaran aran Maulud lamun masa kelahiran atau tahu terlahiran ia tebaran aran Maulud berunggung kita kelahiran ni misal rapat-rapat kelahiran kita kelahiran puskesmas arah lepolindes arah lepolindes arah puskesmas meton sang kelahiran lepolindes berarti meton Maulid bijir Maulid wali sang kelahiran lepolindes berarti ton Maulid bijir lepoli sang kelahiran lepuskesmas berarti ton Maulid bijir lepuskes puskesmas sang kelahiran lebulan Maulid masih tepatnya Maulid waktu kelahiran kata masa kelahi
kelahiran. Dia tahun lahir Nabi SAW, dia tahun maulud biasa. Jadi gini, dia tahun maulud, dia tahun maulid, dia tahun maulud tempat kelahiran isteri Nabi SAW. Lagu besar ulama perlu dikawikan bahawa setiap ada kalimat kelahiran biasa tak langsung jemputan lagu kelahiran bilangan. Biasa lagu saaran kelahiran, saaran tanahkan, lagu besar kasar bilangan. Macuan, bila Allah. Bilangan biasa. Tidak memprotes. Jadi kenara kelahiran selain dengan angkat manusia, rakyat aja tuan guru. Padahal ia langan jokai, ia langan sokul barang majlis mu'ilang. Namun masih berbentuk ampura, namun masih berbentuk air sperma, air mani, jama-jama. Demes. Mungkin jering, berpokok, namun nak jadi kanak, demes, demes. Padahal lupa ada asalnya. Lagu lain kan? Lain bentuk. Lagu ada sidang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aram kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dengan bawa langkang. Nabi dia lahir bahasa ulama dia lahir dengan bawa langkang barat jang kongur sabite. Belayan mana? Ha? Belayan. Pasal apa kan? Oh, siapa pada hal? Makanan kongur ngaji pada kerja diam di dalam majlis tau. Saya jawab apakah tim angkat tangan, angkat timun dah. Lontongan doang bahasa. Bawa poset dari samping kiri. Barang ketuan itu dulu dikira boleh jelas bawa poset lalu di atas ke malu. Dendina barat dengan kesesa. Dendina barat dengan kesesa. Berbiruan dengan kesesa. Ya Allah nalang sukun di sini Nabi SAW. Lagu pembina Nabi kecil dengan kesesa. Namun ibunda Nabi SAW, Sayyidah Aminah, dari sejak mengandung Nabi sampai hamil 9 bulan, sampai dilahirkan Nabi SAW, tidak pernah merasakan sakitnya orang kehamilan. Namun itu berbeda, mula body-body jempol, lama sebab bulan body-body kelapir. Ampun, mohon maaf, mohon maaf. Apa ajar, kan ya kan? Ini kudrat Allah Subhanahu wa taala terhadap jamaah perempuan. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam angkat ni marah dia terganggu ya kena Nabi sallallahu alaihi wasallam terlahiran bawa langkah lain mujizat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau irhas yang kepada lahir Nabi langan atas langan. Rata-rata para anbiya para rasulullah untuk menghormati para nabi para rasul dikeluarkan lahirnya mereka berapa sekian lama melalui di atas saya di bawah pusar di atas langkah berjuta-juta ya nara kena di lahir bawalah lagu lain Nabi sallallahu alaihi wasallam di nara pada kejadian Tunggul Sami kita berbeda-beda yang kesesar yang kelahiran dengan bawa langkah berbeda-beda kelahiran ke dokter pasti mampu mendengaruh penosi darah macam pokoknya ampun terbersih. Lamun di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam kemuliaan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir dengan tanpa noda, lahir dengan tanpa darah, bersih, suci, sudah berkhitan sampun sunat di kelahiran di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arak lahir pada Nabi. Maka makin ia pun suruh arahan maulid, ia pun arahan perayaan maulid barak tiga, adik narak non wika, adik adik sampia, si tuan guru bilang tak wika, terakhiran Nabi SAW. Adik nak hati, kita nak arah perayaan barak tiga, adik tak haraman, adik tak bidaan perayaan maulid Nabi Muhammad SAW, membilang tak wika, sunnah-sunnah Nabi. Bila tawikan cara Nabi berdarah, bila tawikan cara Nabi bersari, bila tawikan cara Nabi muamalah ta'amul interaksi antara tiap kaum muslimin berbicara dan bergaul Nabi. Hadis sahabat ikut enggak
karet yang undang para tuan bu. Layak sama sahabat yang pun diarah perayaan maulid. Yang doang bulan berdalin. Darah sama sahabat maulid. Darah sama tabi. Darah sama tabi tabi. Kami yang pun diarah sama sahabat. Sama sahabat saling cerita. Maulah saling cerita sahabat baik. Nabi ulit. Namun arah masalah atau arah di meja. Ulaik Nabi baru nyikin tak. Ulaik melintah Nabi salah-salah. Maulah saling cerita. Meninggal sahabat, masih nak tabi'in. Nak tabi'in, sebagian sahabat tinggal. Arak cerita tabi'in. Meninggal sahabat selaku tabi'in. Bercerita jawab tabi'in, tabi'in. Makin saya cerita, namun diundang para jani-jani tuan guru. Khususan arahan perayaan maulid dari besar Muhammad. Arahan perayaan lewat. Saya bahas tentang kisah sejarah turun Quran. Berkisah adik berpedoman hidup di dalam Al-Quran. Begitu juga makin perayaan maulid ada kehidupan sunnah Nabi. Ini kehidupan zaman nah. Kehidupan sunnah Nabi atau zaman Nabi? Sunnah atau zaman? Darah kena zaman deh. Kalau kehidupan zaman Nabi je. Kulah kongoh dene kadung motor. Lalu sampi kadung nampak tu. Jarang kadung motor lalu narak. Narak kehidupan zaman Nabi masjid doang berbeda dengan zaman Nabi. Zaman Nabi lagi kecil tanah jadi masjid. Munali muteru jalan sudah cerita kan? Lain cerita dia buat perluaran perayaan mau maulid. Lagu ni tak perayaan bah, lagu ni pirangnya. Ni maulid tak rajin narak arah berkah. Lagu semayang berjamaah dia susah. Munas maaf, apa kurang ni? Kurang jamaah lagi. Kon maulid jauh ramai pasti. Terus main berjamaah jauh. Tapi dia langgan sampai. Paling tidak insya Allah arah ber, arah bekas. Insya Allah arah hasil. Oleh karena itu tujuan utama peringatan maulid tidak ada lain dan tidak bukan kecuali untuk mengingat kembali perjuangan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih kumpul nih. Ini penuh, tidak. Mulai mana lanjutan Malik di lain waktu. Bukulah kebincang. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.